Kabupaten Cianjur terpilih sebagai salah satu kandidat penilaian Lomba Sekolah Sehat atau LSS sewilayah 1 Provinsi Jawa Barat. Terlihat pada hari Senin tanggal 5 November 2018, Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur Haji Aban Sobandi beserta dinas terkait menerima kunjungan tim penilai verifikasi tersebut di Pendopo Kabupaten Cianjur. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Tim Verifikasi Wilayah 1 Jawa Barat, Asep Hendarman, menyampaikan ada beberapa kriteria yang dinilai oleh tim verifikasi dan akan berlangsung selama 2 hari. Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur, Haji Aban Sobandi menyampaikan bahwa lomba tersebut akan memberikan motivasi agar lingkungan sekolah tersebut sehat dan menjadikan pionir sekolah sehat bagi sekolah-sekolah yang lainnya. Penilaian lomba sekolah sehat ya untuk tingkat wilayah Bogor hari ini, yaitu sekolah TK di Kecamatan Cipanas ya, kemudian juga sekolah ataupun EKS yang ada di Sukaresmi SD ya, dan UKS-nya. Nah, kemudian untuk besok SMP Cugenang dan kemudian SMP dan SMA 1 kan memberikan suatu motivasi ya bagi sekolah-sekolah lain untuk terus melaksanakan kegiatan ya sekolah sehat ya sebagaimana yang telah ditentukan, terutama membimbing para siswa ya dan anak-anak untuk berperilaku sehat, itu ya termasuk juga warga masyarakat tentunya.